Berbagai cara dilakukan untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Salah satunya dengan melalui pentas drama yang dilakukan oleh 3 menteri Presiden Joko Widodo. Sebut saja Erick Thohir, Wisnu Utama, dan Nadiem Makarim. Mereka memperingati Hari Anti Korupsi dengan adu akting, mengkritik para koruptor. Berikut video lengkapnya. Lo gak tau gue nih anak orang kaya nih. Gue tau lo siapa. Lo yang sekolah tiap hari naik ojek kan lo? Kalau dia tanda seru gak perlu pakai titik. Gayanya udah kayak Menteri Pendidikan aja. Lo lihat brosur jalan-jalan mulu. Lo mau jadi Menteri Pariwisata lo? Kayak itu Menteri BUMN tuh nyikat-nyikatin kagak beres. Sikat nih bang. Lo ada ke satu ya? Iya kak. Kok muka lo kayak kepala sekolah? Bakso satu. Pakai akhlak. Yeah. Bapak gua nih orang terkenal, pejabat teras. Kalau malam suka duduk di teras. Oh, iya. Masih aja lo pakai nepotisme, koneksi-koneksian. Kagak zaman, Bro. Jangan mentang-mentang anak bos, malah manfaatin fasilitas, relasi. Ntar kalau lo udah gede, terus jadi dirut, malah nitip barang-barang lo. Iya. Nama saya Harley Firmansyah. Harley. Pak Erick Thohir tertawa.